hanya 3 poin, menjadikan Ray sebagai mitra utama, saya kira nggak ada masalah. Kemudian memudahkan perizinan, mungkin dirasakan masih banyak mahal dan lain sebagainya, kita akan bereskan. Yang ketiganya, sama-sama membangun kota yang layak huni berkelanjutan. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip utama yang sangat baik, tentulah saya tanda tangani sebagai kontrak komitmen.